Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada episod kali ini dalam program Sunnah Ramadan, yang mana saya akan membincangkan tajuk berkaitan fadilat berbuka puasa. Dalam pada bulan Ramadan juga kita diminta untuk berpuasa selama sebulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan sebagaimana orang yang terdahulu supaya kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita melewatkan waktu berbuka puasa, ia akan menyebabkan kita akan menjadi lemah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan untuk kita berpuasa sepanjang hari kerana ia akan menyebabkan urusan kita terganggu untuk melakukan ibadah seperti sunat tarawih dan sebagainya. Dan yang kedua, kita disunatkan untuk berbuka puasa dengan tamar dan juga air. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbuka puasa dengan sebiji tamar, sekiranya tiada baginda akan berbuka puasa dengan beberapa teguk air. Dan daripada itu, kita seharusnya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi hamba dan umatnya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah cukup sahaja untuk kali ini dan kita akan bertemu di lain episod. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Salurkan sumbangan anda menerusi akaun bank yang tertera. Sumbangan anda layak mendapat pelepasan cukai. Ramadan bersama Palestin. Ingat Palestin, ingat aman Palestin.